Assalamualaikum and hello, welcome back to my channel Munira Hisham. So macam biasa, siapa yang belum subscribe boleh subscribe and then jangan lupa untuk tonton video ni sampai habis. Okay, macam apa tengok dekat tajuk kali ni, saya nak kongsikan tentang pengalaman dan juga pendapat saya tentang negeri Sabah. For information, saya dah pernah pergi ke Sabah sebanyak 2 kali, iaitu yang first kali saya pergi pada Februari 2017 dengan ex-housemate saya, which is diorang ni adalah Sabahan, orang Sungai Kinabatangan. And then yang kali kedua adalah saya jadi tour guide orang pula. Saya bawa kawan-kawan saya, ex-classmate saya waktu sekolah menengah, pergi ke sana pada Julai 2018. Waktu tu 2 bulan sebelum saya nak melangsungkan perkahwinan. Okay, so kali ni saya nak bagi pendapat dan juga pengalaman saya tentang negeri Sabah dari pelbagai aspek. Okay, so first kali saya nak mulakan dengan orang negeri Sabah. Okay, sebenarnya saya sangat suka tahu orang negeri Sabah ni. Mostly, orang Sabah dia kulit dia putih. Putih melepak, kemudian diorang punya kulit tu macam gebu-gebu kan. Kat sana memang ada kepelbagaian etnik dan kebetulan saya punya ex-housemate tu, dia first time saya dengar suku kaum sungai. Diorang memang suku kaum sungai, duduk dekat Sungai Kinabatangan. And then mereka ni memang menganut agama Islam lah. Okay, jadi diorang ni, diorang cerita lah life diorang dekat sana. Contohnya macam diorang dari U nak balik cuti SEM, mereka melalui satu tempoh perjalanan yang sangat panjang. Diorang kena naik flight dari Terengganu ke KLIA, dari KLIA ke Sandakan, dan dari Sandakan tu diorang kena pergi ke JT, and then diorang naik boat pergi pulang ke rumah diorang lah. So naik boat tu pun dah lama, sebanyak berapa kilometer tau. Memang panjang sangat perjalanan diorang sampai memerlukan diorang ni kena tidur dekat airport. Kesian dengar dia punya perjalanan tu sangat meletihkan. And then diorang pun cakap diorang ada juga mandi dekat Sungai Kinabatangan tu. So saya tanyalah macam mana diorang mandi kan, dengan ada buaya ke? Sungai Kinabatangan kan banyak buaya juga. Kita bau sungai tu, kalau bau busuk tu menandakan yang buaya tu dekat. Kalau tak bau tu kiranya selamat lah. Saya tak tahu sama ada tips ni betul ataupun tak, ke diorang saja bergurau ke, saya tak pasti. So orang-orang sungai hampa boleh komen sama ada benda ni betul ataupun tak. And then apa cakap, dia pun ni kena menternak ayam tau kalau dia pun nak makan ayam, sebab dekat sana memang tak ada market. And then orang Sabah ni dia punya intonasi suara diorang tu macam solid, macam tegas tau. Hampa dengar macam mana Stacey bercakap macam tu kan. Diorang kebanyakan orang Sabah dia cakap macam tu. Dia sedap didengar, dia macam jelas, jelas dan tegas. Macam tu lah suara diorang. And then diorang ni mempunyai tahap confident level yang agak tinggi. Kebanyakan orang Sabah yang saya jumpa memang mempunyai confident level yang tinggi. Yang kedua, okay, yang kedua ni adalah dari segi tempat menarik dekat negeri Sabah. So far saya pernah pergi ke Kota Kinabalu dan juga Kundasang, Ranau tu kan. Saya pergi 2 kali kat tempat-tempat ni lah. Saya tak pernah pergi ke Sandakan ke Semporna kan, memang saya tak pernah pergi. Okay, so far macam dekat Kota Kinabalu, memang banyak tempat menarik yang kita boleh pergi. Contohnya saya pernah pergi ke Bukit Bendera, saya pernah pergi ke Pulau Manukan, and then saya pernah pergi ke apa, Filipina Market. Kemudian kalau dekat Kundasang tu memang banyak lah kan tempat yang hampa boleh pergi. And then yang paling seronok sekali adalah saya dapat melihat Gunung Kinabalu depan mata saya sendiri. Sebelum ni saya belajar dalam subjek sejarah kan, ketinggian Gunung Kinabalu ni sekian-sekian, tapi kita tak boleh imagine tinggi dia tu macam mana. Tapi bila kita tengok depan mata kita sendiri, kita tengok ya Allah besarnya Gunung Kinabalu. Tu baru Gunung Kinabalu tau, belum lagi Gunung Everest. So saya tak boleh imagine lah Gunung Everest ni tinggi dia macam mana kan. Tapi kita kena bangga. And then kat Ranau tu saya ada juga pergi dekat ladang teh dia. Ladang teh dia tu menarik juga view dia, sebab kita boleh nampak puncak Gunung Kinabalu. And then dia tak besar sangat lah macam Cameron. And kalau saya nak buat perbandingan tu, Cameron dia punya ladang teh lagi besar dan juga lagi cantik. Okay, masa saya on the way nak pergi ke Kundasang, waktu tu sepanjang jalan saya perasan tau, waktu tu waktu petang, ada orang jual sinar lau bakar. Waktu tu saya buka tingkap kereta, sebab saya yang drive, kami sewa kereta kat sana.
Okey, anda saya bau dia, ya Allah, wangi sangat tau. Saya cakap dekat kawan saya, eh wanginya bau ni mesti sedap ke sinar lau bakas ni, sebab kan dia ada tulis sinar lau bakas, ramai tau orang jual dekat tepi jalan kan. Lepas tu kawan saya cakap, oh Kak Moon, mana boleh kita makan, haram ni. Lepas tu saya tanya, eh apa tu sinar lau bakas kan? Lepas tu dia cakap, tu babi bakar ke babi panggang tah, macam tu lah. Kata, oh ya ke, kalau saya tak tahulah kan, kalau saya pergi seorang tak ada siapa explain tah saya beli sinar lau bakas tu. Okay, seterusnya, apa yang saya perasan waktu saya on the way nak pergi ke Kundasang, saya perasan selang dalam 1 km atau 2 km mesti nampak signboard gereja Katolik, tak silap saya, dekat tepi jalan. Selang 1 km ada gereja, selang lagi beberapa kilometer ada lagi gereja, memang banyak gila gereja. Gereja tu dia tak duduk tepi jalan, dia mesti kena masuk ke dalam sikit. Saya tak tahu kenapa dia macam terlalu banyak gereja. And then, kedudukan gereja tu bukan kat tepi jalan, mesti kena masuk ke dalam. So, siapa-siapa yang penganut Kristian, korang boleh tak komen kenapa gereja, kenapa banyak gereja, and then kenapa kedudukan gereja tu bukan dekat tepi jalan besar, dia mesti kena masuk kat dalam. Saya macam tertanya-tanya lah, itu persoalan yang bermain dalam fikiran saya. Sampai sekarang saya tak jumpa lagi jawapan. So mana nak tahu kan, ada viewers yang tengok ni boleh bagi jawapan dekat saya. So bertambahlah pengetahuan saya. Seterusnya, saya waktu pergi Sabah, dua kali saya pergi Sabah, kami ambil kereta sewa. Okay, so far apa yang boleh saya cakap, cara pemanduan orang Sabah ni bagi saya tak teruk pun. Kira macam biasalah. Okay, saya bawa macam biasa, diorang pun bawa cermat kan. Kalau kita pergi dekat Penang contohnya, Penang ni di lain sikit tau. Dia punya pemanduan dekat sana tu sangat terburu-buru. And then diorang suka horn. And then macam pemanduan dekat sana ni agak berbahaya lah. Okay, tapi dekat Sabah saya rasa selamat untuk bawa kereta. Seterusnya adalah makanan. Kita tahu dekat Sabah memang terkenal dengan seafood. Ada yang seafood dekat Sabah banyak and then murah. Murah sangat-sangat. So kalau hampa pergi ke Sabah, rasa macam tak lengkap lah kalau hampa tak makan seafood. Kalau dekat KK contohnya, hampa boleh pergi makan dekat dengan Philippine Market tu. Malam-malam ada diorang buka kemah banyak-banyak kan, korang boleh makan seafood dekat situ. InsyaAllah sedap. Hampa boleh request nak masak apa, nak masak steam ke, masak tiga rasa ke, so dia boleh buat. Okay, dengan harga yang murah. Puas hati lah, serius puas hati makan seafood. Tapi waktu tu kita orang makan pun, hari tu kita orang punya flight adalah flight yang paling lambat, dan pukul 10 atau 11. So lepas maghrib tu kita orang makan pun macam kalut-kalut tau. Jadi dia macam tak berapa nak ada feel. Kalau boleh macam sehari sebelum hampa nak balik ke, hampa pilih makan kan, jangan duk buat kalut-kalut macam kami tu. Dia macam tak berapa ada feel sangat. Kalau boleh spend time lah lama sikit kan, barulah seronok. Okay, yang seterusnya, last lah yang ni, dari segi souvenirs. Okay, souvenirs, first souvenirs yang saya beli kalau dekat Kundasang, hampa boleh singgah dekat Pekan Nabalu. Sebelum hampa nak sampai Pekan Kundasang, hampa akan jumpa Pekan Nabalu dulu dekat sebelah kiri hampa. Okay, dekat sini ada jual souvenirs yang hampa boleh tawarkan dengan harga yang murah. Contohnya macam kitchen, baju, lepas tu beg hasil craft tangan mereka, lepas tu ada fridge magnet, banyak lagi lah, pengetip kuku. Kemudian kalau dekat Kundasang pula, hampa boleh beli cactus. Bukan dekat Kemerenja ada jual lah, dekat Kundasang pun ada juga jual cactus, and then sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar dekat Kundasang ni. Yes, hampa boleh beli. And then kalau dekat KK, satu tempat ni memang famous lah orang beli cenderahati ni, iaitu Philippine Market. Kat sini memang banyak sangat. Kalau hampa nak cari gelang-gelang mutiara kan, biasanya kan kalau orang semenanjung, depa pergi Sabah mesti depa akan cari gelang mutiara kan. So dekat sinilah tempat dia, hampa boleh pilih gelang mutiara. Butang baju lelaki pun ada dari mutiara kan. Tapi sebelum hampa nak beli tu, hampa kena buat research sikit lah kan, sama ada mutiara tu asli ataupun tak, sebab kadang-kadang ada juga seller yang menipu. Sebenarnya mutiara tu bukan mutiara asli, tapi diorang jual dengan harga yang tinggi. So dekat sini hampa boleh beli juga macam jajan-jajan yang Sabah punya, macam kuih cincin, lagi ada lagi lah kuih-kuih lain.
ataupun keripik-keripik yang susah nak jumpa dekat Semenanjung. Hampa boleh beli dekat sini. Sebab sebelah tu kan dia macam pasar-basar. Sebelah ni dia ada jual souvenirs. Hampa boleh beli dekat situ untuk hampa punya family member ke, dekat nak beli dekat kawan-kawan ke. So far itu je pendapat dan pengalaman saya tentang negeri Sabah. Kalau tanya kepada saya sama ada nak pergi lagi ataupun tak, negeri Sabah ni memang saya nak pergi lagi. Sebab walaupun Sabah ni dia tidaklah sebesar Sarawak, tapi Sabah dia ada banyak tempat untuk kita discover. And then kalau saya diberi rezeki lagi, saya maybe nak pergi ke Sandakan ataupun Semporna. Sebab saya dah pergi ke Kota Kinabalu dan juga Kundasang dua kali dah. So saya nak pergi ke tempat lain lah pula kan, kalau diberi rezeki insyaAllah. So thank you for watching. Okay, bye. See you soon in the next video. So siapa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. And then dekat saya punya video ni, saya ada buat playlist. Okay, banyak topik masakan, haul, kemudian apa lagi, pregnancy and deliver baby, random sharing, banyak. So hampa boleh pergi dekat playlist and klik topik apa yang hampa nak tengok. Okay, so thank you, see you soon, bye.